Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, back to the channel Pemain 12. Dan saya Martin. Bagaimana nih para pemain e-football atau para pemain PES, apakah masih mainin e-football 2022? Dan ini ada campaign menarik dari Konami yang mengajak kita untuk balik lagi mainin e-football. Saya sendiri awalnya adalah pemain PES, cuma akhir-akhir ini agak sering mainin FIFA 22. Dan campaign ini kayaknya akan membuat saya juga balik lagi sering-sering mainin eFootball 2022. Campaign yang cukup menarik dan waktunya juga cukup panjang karena periodenya sampai dengan rilisnya nanti versi 1.0. Konami baru merilis di versi 0.9 dan versi satunya, versi major pertama, baru nanti akan update di awal tahun 2022. Sampai dengan video ini dibuat, saya juga belum tahu kapan update-nya akan ada dari Konami. Cuma informasinya baru awal tahun 2022 di versi 1. Campaign-nya cukup menarik karena kita punya potensi mendapatkan sampai dengan 3 veteran bonus atau pemain legend. Caranya gampang teman-teman, cukup mainin aja tanpa peduli mainkannya menang atau kalah. Yang penting maininnya adalah di mode online. Kalau kita mainkan 10 pertandingan, kita akan dapat 1 kesempatan dapat veteran bonus. 15 pertandingan, kita akan dapetin 2 veteran bonus. 20 kali pertandingan atau yang maksimum, kita akan mendapatkan 3 kali veteran bonus. Kayaknya sih saya bisa mainkan sampai dengan 20 pertandingan karena juga waktunya masih panjang sampai dengan rilis versi 1. Jadi kalau diasumsikan versi 1 itu mungkin rilis di awal Januari, berarti kurang lebih kita masih punya waktu sekitar ya hampir 1,5 bulan ke depan mainin sampai 20 kali untuk dapatin 3 pemain veteran bonus atau pemain legend, dan ini gratis. Kita tinggal masuk aja ke bagian match otentik ya, karena memang mode ini yang baru kebuka. Tinggal masuk ke bagian event, bukan di bagian match ya. Kalau mode offline nggak dihitung, teman-teman harus mainin di mode event, dan eventnya ini bisa ganti-ganti. Event yang ada saat ini adalah World Wide Club saat video ini saya buat, dan eventnya masih akan berlangsung sampai sekitar 2,5 hari ke depan ya eventnya. Nanti akan diganti dengan event yang lain. Meskipun berganti-ganti event gak ada masalah, yang penting teman-teman mainkan online. Dan kalau mainkan sampai 20 kali akan dapetin legend, kesempatannya sampai 3 kali. Kita mainkan satu pertandingan di World Wide Clubs event. Lawan saya adalah Chelsea dan nggak dapet lisensi juga, makanya namanya jadi Chelsea B. Kita lihat gameplaynya dulu. Tata Rusanu, Mike Nang dong. Dan ini dia ngikutin update terakhir ya, karena kan kiper sementara Milan Tata Rusanu dan Mike Nang sedang cedera, tapi di game bisa dimainkan. Jadi saya ganti aja Mike Nang. Brahim kenapa jadi di kanan ya? Brahim harusnya di tengah nih. Brahim Diaz, Krunic. Ini akan saya ganti dengan Junior Mesias atau saya ganti dengan Selemaker. Lalu saya lihat lagi siapa nih, Brahim. Ravel Leao akan saya ganti dulu dengan Rebic. Benacer akan masuk menggantikan Sandro Tonali. Lalu Balotore, ngapain di situ Balotore, mainnya flop banget sementara ya. Semoga aja Balotore bisa oke main di Milan. Sementara ini di real mainnya masih flop. Saya gantikan dengan Theo Hernandez. Sisanya Kalulu, Maldini, Jundal. Kayaknya cukup untuk taktik. Nah, cukuplah. Saya nggak rubah-rubah taktik. Ya, kita lihat. Opponennya masih choosing setting. Dan event kali ini adalah kita nggak menang, nggak harus menang, tapi cukup dengan ciptakan gol ya. Lumayan teman-teman, sambil kita nanti coba main 20 pertandingan biar dapetin veteran bonus, kita juga bisa ngumpulin GP. Karena per event kan ada hadiah GP-nya, biasanya 10.000 rata-rata per event. Dan event kali ini itu bisa sampai 30.000 kita dapat dengan ada 3 step ya. Dan step-step itu tantangannya beda-beda. Di sini tantangannya hanya menciptakan gol aja, nggak perlu menang, yang penting ciptakan gol aja. Nanti Rebic, Davide Calabria, Alexis Salemaker,
Bin Nasar dipotong oleh Rudiger. Setelah mereka gagal diberikan ke Zlatan Ibrahimovic. James Theo kembali ke Theo Hernandez. Kita masih menunggu update major ya, karena di sini ya sudah lumayan sebenarnya dengan update 09 update pertama, tapi memang masih banyak PR dari Konami yang perlu dibenerin di sini. Cuma daripada sebelumnya di update ini sih sudah memang jauh lebih layak untuk dimainkan ya. Meskipun terutama shooting-shootingnya masih agak aneh. Passingnya juga kadang benar, kadang enggak. Davide Calabria, Rebic. Lewat, N'Golo Kanté. Tomori menghadapi mantan timnya berarti. Kai Havertz. Theo Hernandez. Lukaku. Ben Chilwell. Rich James. Ben Chilwell. Tomori. Hernandez. Terlalu jauh saya umpan. Pas Bakli. N'Golo Kanté. Oh, dipotong oleh Lukaku. Potong lagi Fikayo Tomori. Brahim Diaz. Frankesi. Davide Calabria. Salamaker. Ben Hazard. Kyle Rudiger. Ben Hazard. Di sini memang bola masih banyak sering kelepas ya. Apalagi kalau kita coba putar badan, bola masih banyak yang kelepas. Ismael Ben Hazard, Brahim Diaz. Oke sih. Shooting. Alhamdulillah. Tapi kayaknya full offside. Ya jadi satu gol. Ya, karena posisi sudah terjebak offside dari Zlatan Ibrahimovic. Mendy. Thiago Silva. N'Golo Kanté. Brahim Diaz. Frank Kessié. Shooting lagi. Ah, tuh itu dia. Dan saya sempat tadi ulas shootingnya memang agak-agak sering melenceng di sini shootingnya. Mendy. Tadi itu ideal banget sebenarnya sudutnya. Tapi shootingnya memang sering melenceng di sini. N'Golo Kanté. Tapi memang pengaruh pemain juga. Christensen. Jauh kali Rich James harus ngambil bola tadi. Jorginho. Jadi benar-benar Konami pengen kita balik lagi mini football ya. Nyatanya ini mudah sebenarnya, cuma disuruh main lagi. Main sampai 20 kali untuk dapetin 3. Gak peduli mainnya menang atau kalah, yang penting mainin aja. Dan memang Konami itu sering seperti ini sih kalau diperhatikan ya. Waktu kita mainin versi PES aja, kalau mereka ada kesalahan sistem, mereka sering ngasih hadiah GP. Yang kali ini adalah mereka coba kasih hadiah lagi dengan veteran bonus atau pemain legend. James. Kosong banget. Lumayan sih dapat pemain legend nanti ketika kita awal-awal mainin di versi fullnya ya. Jadi bisa dibilang ini masih versi demo karena belum menu semua dibuka sama Konami. Versi 1 mungkin akan jadi versi full atau semi full lagi, saya belum tahu. Apakah akan ada yang dibuka yang lain? Nah, itu juga tuh. Harusnya mudah jadi goal. Tapi tendangannya masih sering melenceng. Mic-nya. Amannya sih dengan versi sekarang, kita buang bolanya jauh-jauh aja ya dari goalkeeper. Kessié. Nah, passingnya kemana?
Jorginho, oh iya, saya mainin di PS5 ya, teman-teman. Versi yang saya mainin ini. Zlatan. Casey. Cari ruang dulu, Brahim Diaz. Alexis Salemaker. David Calabria. Casey. Rebic. Ante Rebic. Crossing Rebic. Sundel. Golep Kante. Ismail Benasar. Kali ini gol. Tidak offside. Harusnya kali ini tidak offside. Ini baru mulai, jadi saya hanya butuh satu gol aja sebenarnya. Kick off, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai babak kedua. Tomori. Rebic lagi. Zlatan Sundel. Tiang. Sundel Zlatan. Alhamdulillah. Dua gol. Gol cepat di awal babak kedua. Romelu Lukaku. Brace dari Zlatan. Salah pak. Ya teman-teman, mainin lagi football. Karena football belum habis. Ada lumayan veteran bonus. Jadi PR saya banyak. Makin banyak karena sering-sering mainin ini. Dan oh tidak, harus sering-sering mainin football dan juga mainin football. Chris James. Rebic mundur ke belakang. Benasar. Tangguh sekali. Bolanya belok itu. Tidak. Romelu Lukaku membalas skor sekarang jadi 1-2. Kita lihat. Oh, ternyata dia di skip ya. Saya tidak meskip teman-teman. Tidak meskip lawan saya. Hernandez. Ih, kenapa itu pelan sekali Anda? Ross Barkley. Ben Chilwell. Potong, Benacer. Bena. Okay, good. Brahim Diaz. Zlatan. Josh Barkley. Jauh kali pak. Christensen. The attendance for this match was 71,649. Oh, okay. Brahim Diaz. Lari terus. Diaz. Shooting Diaz. Lagi. Brahim Diaz. Come on. Iya. Yeah. Shooting down. Goal. Kali ini Ante Rebic membuat kita 1-3. Ross Barkley. Ben Chilwell. Christensen. Saya lebih semangat kalau modenya begini nih, bisa mainin Milan ya. Tapi kalau modenya hanya tim-tim yang lisensi, ya nilainya nggak ada pak. Jadi main semangatnya agak-agak kurang ya. Brahim Diaz. So, okay. Aduh, sayang sekali. Chris James. Jorginho. Simon Kjær. Ditangkap saja mic-mic-nya. Kjær cukup bagus. Tadi menjaga, mengawal seorang Romelu Lukaku. Simon Kjær. Dan Denmark kalau nggak salah udah lolos Piala Dunia ya Denmark ya. Lolos Piala Dunia berikutnya. Iya, Simon Kjær. Sang kapten dari Denmark. Zlatan. Ace. Okay, good. Ternyata direbut lagi oleh Chelsea B. Golo Kante. Terburu-buru dia. Teo Hernandez. Lari yuk. Teo, lari. Come on, Rebic. Set, masuk Rebic. Jauh amat situ.
Itu dia jauh kali. Calabria. 12 menit lagi untuk pertandingan keunggulan. Iya, agak ragu-ragu saya memarking. Ben Chilwell potong Kia. Alexis Salamaker dipotong gol Kante. Teo Hernandez dan mic-nya ini gak sigap. James, oh tidak berhasil direbut ternyata oleh Ante Rebic. Messi, Benacer, Edo, tidak. Anda macam-macam Pak. Davide Calabria. Yes, Zlatan. Come on, Teo Hernandez. Berikan Salamaker. Tepat sekali ke kiper Chelsea Mendy. Davide Calabria. 3 menit lagi. Alexis Salamaker. Davide Calabria. Calabria crossing, sundul dan hampir saya Zlatan hat-trick. Mendy. Back pass ke Christensen. Untung enggak ada pemain Milan tuh. Kalau ada kita rebut tadi. Brahim Dias. 2 menit tambahan waktu. Benacer, Zlatan. Davide Calabria shooting. Davide Calabria, oke. Waktu belum habis. Davide Calabria. Alhamdulillah. Saya menang 1-3, teman-teman. Cukup beruntung saya dapat langsung 10.000 GP. Jadi teman-teman yang mungkin lagi istirahat dulu mainin eFootball 2022, yuk balik lagi mainin eFootball karena ada hadiah menarik di sini. Bisa dapetin legend dan waktunya cukup panjang juga. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton video kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya dari channel Pemain 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.